Terbaru dari Putri Aryani, widih-widih, ternyata Peder Elias rindu sama Putri Aryani. Mari kita bahas di konten kali ini, Skuy. Setelah beberapa hari libur dan menikmati Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah bersama keluarga, Putri Aryani kembali menyapa para fans yang sudah sangat rindu kepadanya lewat unggahan terbaru, menyuguhkan penampilan luar biasanya bersama Jodok Cello dan kawan-kawan. Namun, ada hal yang menarik perhatian Mimin dan para fans, yakni Peder Elias berkomentar dan mengungkapkan kerinduannya kepada Putri Aryani dibarengi emotikon tangan berbentuk hati, yang langsung dibalas oleh Putri Aryani dengan ucapan "Misyutu kakak" dengan emotikon hati. Widih widih widih, ternyata mereka saling rindu. Gimana nih menurut teman-teman? Coba dikomen dong mengenai komenan mereka ini. Ramaikan di komen ya teman-teman. Diketahui kejadian ini adalah saat Putri Aryani tengah berada di Oslo, Norwegia. Kala itu Putri Aryani tengah mengerjakan proyek pembuatan video klip lagu Who I Am bersama Alan Walker dan Peder Elias bersama tim Alan Walker yang lainnya. Putri Aryani mengungkapkan bahwa Putri Aryani tidak bisa melupakan penampilan indah saat menyanyikan langsung lagu Who I Am bersama Jodok Cello dan kawan-kawan. Putri Aryani bercerita bahwa pagi itu Putri Aryani bersama Jodok Cello dan tim yang lainnya sudah menunggu di lobi hotel. Mereka sudah bersiap untuk melakukan syuting video klip lagu Who I Am dengan menaiki gondola dari hotel ke tempat syuting pembuatan video klip. Namun seperti yang kita ketahui bersama, kala itu cuaca di tempat syuting video klip sangatlah buruk, dari mulai angin kencang sampai cuaca dingin yang menusuk tulang. Apalagi untuk Putri Aryani yang tidak terbiasa dengan cuaca dingin seperti negara Norwegia tempat mereka syuting. Alhasil, Putri Aryani bersama Jodok Cello dan tim yang lain membuat video secara spontan untuk melepas rasa gabut yang menurut Mimin pribadi penampilan ini sangat luar biasa. Bisa dibayangkan penampilan secara spontan saja sudah begini luar biasanya suara Putri Aryani. Apalagi saat konser yang pasti dipersiapkan dengan matang. Jika menurut teman-teman, bagaimana penampilan spontan dari Putri Aryani bersama Jodok Cello dan kawan-kawan ini? Coba tuliskan di komentar.